Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri pada lanjutan pekan ke-26 BRI Liga 1. Misi wajib menang Macan Kemayoran usai mendapat hasil kurang baik dalam 3 pertandingan terakhir. Di pertandingan ini Persija Jakarta akan bermain full tim. Hasrat untuk menang semakin berlipat lantaran para pemain Persija sudah pulih dari COVID-19. Hanya bek tengah Ryuji Utomo yang absen karena hukuman kartu merah selain Muhammad Rezali Hanusai yang cedera panjang. Persija Jakarta bisa kembali memainkan Rohit Chan dan Tony Sucipto setelah absen di laga kemarin menghadapi Persebaya Surabaya. Asisten pelatih Persija Ferdiansyah mengatakan motivasi tinggi pemain-pemainnya usai menahan imbang Persebaya menjadi modal untuk mengalahkan Persik Kediri nanti malam. Gelandang Persija Syahrian Abimanyu optimistis skuadnya meraih poin maksimal saat menghadapi Persik. Dan dia mengakui pengalaman melawan Persebaya berdampak besar kepada dia dan rekan-rekan yang bertekad mengalahkan Persik. Dari laga melawan Persebaya, kami belajar tak menyerah sampai akhir. Siapapun lawannya, kami akan memberikan yang terbaik, kata pesepak bola berusia 22 tahun tersebut. Berikut prediksi formasi ganas Persija Jakarta di laga melawan Persik Kediri. Sepertinya di laga ini, Persija akan memainkan Rohit Chan sebagai bek tengah. Trio gelandang diisi oleh Tony, Abimanyu, dan Makan Konate. Semoga Persija bisa meraih kemenangan untuk naik ke posisi 5 besar klasemen Liga 1. Persija Jakarta butuh kemenangan setelah tanpa poin penuh dalam 3 partai terakhir. Sementara Persik mau menjaga tren positif seusai 6 pertandingan tanpa kekalahan. Meski perusahaan diunggulkan, namun Persik Kediri tetap yakin bisa mengalahkan Persija Jakarta.